Assalamualaikum guys. Kali ini saya akan membuat masakan khas Sulawesi Selatan, yaitu kapurung. Untuk tahap awal, saya siapkan bahan utama yaitu sagu. Sagu ini saya campurkan dengan air lalu disaring. Lalu kita diamkan atau endapkan sebentar. Sagu yang saya gunakan di sini ialah sagu basah yang saya beli di pasar. Bahan selanjutnya yaitu asam petikala. Nah, asam ini merupakan bahan kunci dari cita rasa khas Kapurung Palopo. Asam ini sudah banyak yang jual di toko online. Jadi kalau tidak ketemu di pasar, bisa beli lewat online. Cara menggunakannya cukup digeprek ya, seperti ini. Di sini saya akan menggunakan beberapa biji untuk kuah kapurung. Bahan selanjutnya yaitu ikan. Ikan yang saya pakai adalah ikan mairo atau ikan teri, atau bisa juga pakai ikan kembung atau ikan tongkol. Ikan ini kita buang kepala dan perutnya, lalu bersihkan seperti ini. Selanjutnya, campurkan dengan air asam jawa, garam, dan kunyit. Kemudian panaskan wajan. Tuang sedikit minyak goreng, lalu tumis bawang merah iris. Setelah wangi, masukkan ikan dan air rendamannya. Lalu tambahkan lagi air. Masukkan juga asam patikalanya. Tambahkan sedikit micin atau gula pasir. Lalu masak hingga ikannya matang. Setelah matang, angkat ikan. Kuah ini akan kita gunakan untuk cemplungan sagu nanti. Ikan ini saya hilangkan dulu tulangnya. Biasanya orang langsung tumbuk kasar. Kalau saya lebih suka kalau tulangnya dihilangkan. Kalau ibu-ibu mau yang lebih praktis, bisa pakai ikan tongkol karena lebih mudah memisahkan tulangnya. Selanjutnya, saya siapkan bahan sayur yang terdiri dari jantung pisang, jagung, kacang panjang, kangkung, daun kemangi, dan daun bayam. Untuk kuah, saya siapkan kacang yang sudah saya goreng dan giling. Kemudian kemiri, bawang putih, dan garam. Untuk sayur ini, saya siapkan dulu jagungnya. Jagung ini kita iris seperti ini. Kemudian tuang ke panci.
tuang air. Di sini saya tuang sebanyak 3 liter, kemudian rebus. Jagung ini kita rebus lebih awal karena matangnya lebih lama. Sambil menunggu, kita potong-potong sayur yang lainnya. Kapurung ini selain enak dan gurih, juga sehat karena kaya akan sayur mayur dan juga mengenyangkan karena sudah lengkap dengan protein dan ikan dan udang serta karbohidrat dari sagu. Untuk jantung pisang ini sebenarnya agak kecil ya, jadi bisa beli yang lebih besar atau ditambah lagi 1 biji karena yang kita ambil ini yang bagian dalamnya saja. Nah, ini kita potong-potong seperti ini, lalu dicelupkan ke air garam. Kemudian tuang ke rebusan sayur. Selanjutnya, haluskan bawang putih, kemiri, dan garam, lalu masukkan juga ke rebusan. Saya tambahkan beberapa biji asam patikala agar rasa asamnya lebih terasa. Kalau tidak suka terlalu asam, bisa di skip ya. Di tahap ini, saya cukup memasak dengan api kecil, atau bisa dimatikan dulu karena masih ada bahan pelengkap yang harus saya siapkan seperti sambal tomat. Nah, ini saya siapkan beberapa biji cabai rawit, bawang merah saya belah dua, tomat dibelah dua juga. Kemudian tuang sedikit minyak ke wajan, masukkan tomat, cabai, dan bawang, nyalakan api sedang dan tutup wajan hingga semua bahan menjadi layu. Setelah itu ulek cabai dan bawang dengan tambahan terasi bakar jika suka dan garam secukupnya. Setelah cabai halus, masukkan tomat. Ulek hingga halus. Bahan pelengkap selanjutnya, racak-racak mangga. Nah, ini kalau mangganya mengkal lebih enak lagi. Tapi kalau masih muda seperti ini juga tidak apa-apa. Bahan pelengkap selanjutnya ada udang. Udang ini cukup saya rebus dengan sedikit air dan garam. Bisa juga direbus bersamaan dengan sayur, tapi saya lebih suka dimasak secara terpisah seperti ini. Nah, kembali lagi kita ke rebusan sayur. Di sini kita sudah bisa memasukkan kacang panjangnya. Dan jangan lupa kacangnya juga dimasukkan. Lalu aduk rata. Sekarang sagunya sudah siap kita olah. Namun sebelumnya air sisa endapan ini kita buang dulu ya, hingga tersisa sedikit.
kira-kira setengah gelas. Lalu kita aduk rata. Setelah rata, tuangkan air mendidih. Nah, ini airnya harus benar-benar mendidih ya. Dan di tahap penuangan ini, sagunya jangan sambil diaduk ya. Karena kalau sambil diaduk, sagunya tidak akan matang. Di sini kita lihat warna sagunya berubah menjadi bening atau matang. Kalau sudah seperti ini, sagunya bisa kita langsung aduk. Nah, ini kita aduk hingga matangnya rata. Setelah itu, bulat-bulatkan sagu dengan tusuk sate atau sumpit, atau bisa juga pakai sendok, lalu campurkan ke dalam air ikan tadi. Sementara itu, kita bisa tuang sayur kangkung dan bayam. Kalau ada daun kemangi, bisa juga ditambahkan. Jadi, sayur daun dan sagu ini harus diolah di tahap paling akhir agar bisa disajikan segar-segar. Oh ya, jangan lupa juga masukkan ikannya yang sudah saya tumbuk-tumbuk kasar. Tambahkan micin atau gula pasir secukupnya sebagai penambah rasa. Aduk rata. Nah, sekarang kapurung sudah siap disajikan. Sagu ini bisa langsung dituang ke dalam sayur atau bisa juga disajikan terpisah seperti ini. Untuk bahan pelengkap, di mangkuk ini sudah saya tambahkan udang dan tomat iris. Dan disajikan dengan sambal tomat, jeruk nipis, dan racak mangga. Selamat mencoba ya.